kita menjadi pengurus sudah tunjukkan prestasi. Kalau ada organisasi lain yang mengatakan dirinya kepo dan lain, kita tunjukkan prestasi kita dan eksistensi kita baik secara nasional maupun ini memperdayakan kita dengan yang lain. Makanya waktu kita rapat, saya katakan kemarin dalam rencana kita, saya katakan Pak Ibu bilang dan pengurus bilang kita akan mengirimkan kenaikan tingkat ke Siklus. Saya bilang, go for it. Kita dukung cuma yang ada dan tujuh. Jadi ada Vivi, ada Tenisha, ada lagi tadi Pak ini dan mau ikut ya untuk dan lima ya. Jadi Vivi itu sudah mulai dari itu lima. Kecil-kecil dan hati-hati sekali kipas nanti. Saya sudah lihat mereka baik pada persiapan ke Turki maupun persiapan ke Kandalia maupun ke Hamamet latihan di puncak, wah memang top, mantap top. Satria Timo memang sangat sportif, atletik dan betul-betul mempunyai integritas tinggi dan keahlian yang tinggi. Melihat prestasi-prestasi yang sudah diraih selama ini, saya beserta seluruh kepengurusan tingkat pusat FKI masa bakti 2022-2026 siap melanjutkan tongkat estafet yang diberikan. Bahkan kami katakan, kita katakan akan membawa peningkatan prestasi olahraga kempo Indonesia di tingkat internasional. Kita akan melaksanakan kejuaraan nasional bulan November. Ibu juga berencana, kita berencana mendatangkan guru dari Jepang ya untuk dalam kenaikan tingkat itu sehingga kenaikan tingkat dan lima mungkin nanti bisa kita lakukan lagi di sini menghemat daya daripada kirim ke jauh-jauh. Jadi kita mendatangkan gurunya yang dari luar negeri. Tentu ini memerlukan kerja keras, memerlukan kekompakan, kebersamaan baik antar pengurus pusat, dewan guru kita, para sensei dan apa, para satria, para pengurus daerah kompak solid, ini pasti bisa kita lakukan dengan baik. Sehingga eksistensi generasi kempo Indonesia akan dilihat oleh komunitas-komunitas olahraga yang lain di Indonesia yang bisa bersaing. Apalagi kalau bisa kita masuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!